Satu dari tiga anak pasangan lansia Hans Thomasoa dan Rita Thomasoa akhirnya muncul ke publik. Anak tersebut adalah Ciro Juliano Thomasoa. Ia hadir ke pemakaman orang tuanya tanpa didampingi dua abangnya. Sebelumnya Ciro dan abang-abangnya tak bisa dihubungi pihak gereja untuk mengabarkan kematian kedua orang tuanya yang telah membusuk di dalam rumah. Ciro mengaku mengetahui kabar duka setelah rekaman penemuan jenazah viral di media sosial lalu bergegas ke pemakaman. Ia mengucapkan terima kasih kepada tetangga dan pihak gereja yang telah mengurus jenazah hingga memakamkan Hans Thomasoa dan Rita. Semasa hidupnya, Opa Hans memang sudah sulit berjalan, sementara Oma Rita mengalami stroke dan duduk di kursi roda. Warga mendobrak rumah almarhum di perumahan Citra Indah, Bogor setelah keduanya berbulan-bulan tidak keluar rumah. Rekaman ini viral hingga warganet menyesalkan sikap ketiga anak yang tidak mengurus Opa Hans dan Oma Rita. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.